Hai guys, halo teman-teman, welcome back to my channel, Ataf. Mudik lebaran udah usai, jadi saatnya kita balik ke perantauan lagi. Yuk teman-teman, ikuti perjalanan aku dari kampung tercinta Payakumbuh menuju kota Jakarta. Kita berangkat jam 11 siang, perjalanan ke Jakarta sekitar 1300 km. Dan estimasi kalau jalanan normal dan lancar adalah 26 jam kita nyampe ke Jakarta guys. Kita lewat jalur lintas tengah ya guys, dari Payakumbuh kita melewati Lintau. Nah ini kita di jam 2 siang sudah sampai di Sawalunto Sijunjung. Dan selanjutnya kita lanjutkan perjalanan ke Damansraya dan terus ke Morowali. Perjalanan kita tancap gas terus ya guys. Makan di mobil palingan berhentinya hanya di jam sholat aja guys. Istirahat sebentar, mungkin kita akan cari di masjid atau SPBU terdekat. Wow, ini horor sekali guys. Dan sepertinya kita salah jalan nih. Gimana Zat? Ternyata bener guys, kita salah jalan sehingga kita harus muterin hutan sawit ini lebih kurang 4 jam dan kita keluarnya di Lahat. Bisa dilihat sekarang guys, jalanan Lahat udah bagus dan aman. Nggak kayak dulu jalanan jelek dan banyak bajing loncatnya. Tapi tetap disarankan kalau bisa tetap di siang hari ya kalau melewati daerah ini. Oke, perjalanan kita lanjutkan ke Kota Bumi dan seterusnya menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Yeay, kita akhirnya nyampe juga di Pelabuhan Bakahuni ya guys, di jam 3 sore. Kalau tadi kita tidak nyasar, estimasi jam 11 siang harusnya udah nyampe nih. Dan estimasi untuk nyebrang Selat Sunda ini 2 jaman ya.
Oke guys, kita sudah sampai di Pelabuhan Merak dan sekarang kita menuju ke Jakarta. Jadi total jam perjalanan kita sampai ke Jakarta adalah 32 jam. Bye bye. Terima kasih ya guys sudah ikutin perjalananku ke Jakarta. Sampai ketemu di video atap selanjutnya. Bye bye, see you, dadah.